Berjumpa kembali dengan channel Pejuang Digital. Kali ini, Pejuang Digital akan eksplor Banyuwangi. Tempatnya adalah kawasan wisata Pantai Bum Marina Banyuwangi. Pejuang Digital menggunakan angkutan kereta api dari Kabupaten Jember dan tiba di stasiun kota Banyuwangi pada pukul 16.45 waktu Indonesia bagian Barat. Pantai Bum adalah pantai yang sangat terkenal di Banyuwangi yang berjarak kurang lebih 6 km dari stasiun kota Banyuwangi. Kali ini, Pejuang Digital memulai perjalanannya malam hari. Kami memanfaatkan angkutan taksi online yang dimulai dari Banyuwangi Kota. Kami mengelilingi Taman Blambangan yang merupakan kawasan alun-alun yang sangat indah pada malam hari, sering digunakan untuk tempat menghabiskan malam. Perjalanan sudah masuk di Desa Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, di mana Pantai Bum berada. Sesampainya di loket, ternyata harga tiket sangat terjangkau, yaitu Rp7.500 per orang. Kami merasa sangat senang, karena dengan tiket yang murah tersebut, kami bisa menikmati keindahan Pantai Bum di malam hari. Eropa ini, fotokopinya. Jalan karena boleh itu pantai tidak lupa. Pejuang Digital mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak sopir driver online yang telah mengantarkan kami menuju Pantai Bum Marina. Terima kasih karena Banyuwangi menyajikan banyak driver-driver yang sangat ramah dan bersedia mengantarkan ekspor kami malam ini. Nah, itu ada jembatan nanu lampu, begitu pakai foto-foto. Spot foto yang bagus ternyata menjadi kebanggaan dari Pantai Bum, yaitu Jembatan Lorong Waktu Marina Lampu, karena ketika malam hari lampu di jembatan ini sangat bagus, warna-warninya sangat memukau hati sehingga banyak digunakan untuk tempat bersuah foto. Selain itu, di Pantai Bum Marina juga ada fasilitas kereta kelinci malam yang disewakan agar kita bisa berkeliling-keliling Pantai Bum menggunakan kereta kelinci.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Menikmati pantai Bum di malam hari tidak lengkap rasanya tanpa mencicipi makanan-makanan yang tersedia di Pujasera. Banyak makanan dan minuman yang tersedia di sana sebagai teman kita untuk nongkrong bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Berbagai macam makanan ringan ataupun makanan yang bisa mengenyangkan. Seperti ini, ada sebuah stan penjualan di mana di sini ada bermacam-macam makanan yang digoreng dan dibakar seperti sosis bakar, ada juga gorengan, aneka tahu, ada risoles, ada minuman juga, sehingga wisata kita akan tambah menyenangkan.
Jika ingin berlama-lama di Pantai Bun, kita juga bisa berada di area camping ground. Kita bisa mendirikan tenda di sana, memasak bersama, dan kumpul-kumpul bersama dengan keluarga.
Kawan-kawan pejuang digital, setelah lelah berkeliling kurang lebih 3 jam, sampailah waktunya kami pejuang digital untuk mengakhiri perjalanan eksplor Pantai Bum di malam hari ini. Terima kasih untuk semua kawan-kawan pejuang digital semuanya. Eksplor Banyuwangi, Banyuwangi Jenggirat Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.